Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Trenggalek hadir beserta Wakil Bupati Trenggalek. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Trenggalek pada kesempatan hari ini hadir sebagai narasumber Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. Juga hadir secara virtual Komandan Kodim 0806 Kabupaten Trenggalek. Juga yang kami hormati narasumber kita Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Timur, juga Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati para pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, Asisten Sekda Staf Ahli, para Kepala OPD se-Kabupaten Trenggalek, Kepala Instansi Vertika, dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati pula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di alun-alun Kedung Ngadirejo, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, pada hari ini Selasa 30 Januari 2024, untuk bersama-sama menuangkan ide dan gagasan demi kemajuan Kabupaten Trenggalek dalam sebuah rangkaian acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2025. Boleh berikan aplausnya luar biasa. Dan sebagai rasa nasionalisme kita, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sebelum kita menuju ke agenda selanjutnya, marilah sejenak kita terlebih dahulu menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Teriring harapan semoga acara yang akan kita laksanakan pada hari ini tentunya dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita bersama dan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Dan doa akan dipimpin oleh Saudara Afrandi Karusanifan. Kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin undangan, baik yang bergabung secara virtual maupun yang telah hadir di alun-alun Kedung Ngadirejo yang berbahagia. Merupakan rangkaian acara selanjutnya, marilah kita ikuti bersama laporan Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Trenggalek, Ibu Dr. Ratna Sulistyowati, MKes. Kami persilahkan. Disampaikan terima kasih atas laporan dari Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, di kesempatan yang penuh berkah ini, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan dan arahan dari yang terhormat Bupati Trenggalek yang sekaligus berkenan untuk menyampaikan materi rancangan awal RKPD tahun 2025 kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nur Arifin. Kami persilahkan. Disampaikan terima kasih mohon izin yang terhormat Bupati Trenggalek untuk dapat berkenan di tempat. Pada kesempatan hari ini, hadirin yang berbahagia akan kita saksikan penandatanganan berita acara. Untuk itu kami undang Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Timur untuk maju ke depan, juga Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, perwakilan dari disabilitas, dari perwakilan dari Poltekkes Malang, Prodi Keperawatan Trenggalek, dan juga perwakilan dari Forum Anak yang hadir pada kesempatan hari ini untuk turut bersama-sama bergabung membersamai sesi penandatanganan berita acara di depan. Kami persilahkan menuju meja penandatanganan. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini penandatanganan akan diawali, baik menunggu terlebih dahulu dari Poltekkes Malang Prodi Keperawatan Trenggalek untuk juga turut bergabung. Selanjutnya berkenan untuk mengawali penandatanganan pada kesempatan hari ini yang terhormat Bupati Trenggalek, Bapak Muhammad Nur Arifin, kami persilahkan untuk mengawali. Dan selanjutnya Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andika Paratama Herlambang. Selanjutnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, Bapak Samsul Anam SHMM M.Hum.
Selanjutnya, perwakilan dari disabilitas, Saudara Rohmat. Berikutnya perwakilan dari Poltekkes Malang, Prodi Keperawatan Trenggalek, Ibu Rahayu Niningasih. Dan yang terakhir adalah perwakilan Forum Anak, Ananda Hana Azalia Nuhan. Baik, mohon izin selanjutnya berfoto terlebih dahulu dengan berita acara yang baru saja ditandatangani pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk sesi penandatanganan yang telah ditandatangani tentunya oleh yang terhormat Bupati Trenggalek dan para jajaran undangan yang hadir di depan. Baik, mohon izin selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama dengan seluruh undangan pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan untuk berdiri keseluruhan dan para awak media atau kameramen untuk dapatnya naik ke atas panggung. Bersama-sama kita akan mendokumentasikan. Boleh agak bergeser ke sebelah kanan, Ibu dari Poltekkes Malang. Baik, kita sesuaikan. Baik, mohon izin. Sesi yang pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh kita kepalkan tangan sebagai tanda kita bersemangat untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2025. Baik, selesai. Boleh berikan sekali lagi aplaus yang luar biasa. Kami persilakan untuk kembali ke kursi undangan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang istimewa ini telah kita hadirkan tiga narasumber yang luar biasa yang tentunya nantinya juga akan memberikan andil dalam pelaksanaan FKP pada kesempatan hari ini. Dan untuk mengawali kesempatan pertama untuk dapatnya memberikan pengarahan, beliau adalah Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Timur. Kami persilahkan Bapak Dr. Andika Pratama Herlambang untuk menyampaikan arahan. Baik, disampaikan terima kasih atas arahan dari Bapeda Provinsi Jawa Timur dalam hal ini oleh Bapak Dr. Andika Pratama Herlambang, disampaikan terima kasih sekali lagi. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk mewujudkan pembangunan yang luar biasa tentunya diperlukan gagasan-gagasan yang istimewa pula. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir beliau Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Bapak Haji Samsul Anam SHMM-MHum. Selanjutnya berkenan untuk memberikan penyampaian saran dan masukan. Kami persilahkan. Baik, sekali lagi boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. Mohon izin Bapak Ketua. Mohon izin Bapak Ketua, kalau boleh kami menjelaskan bahwasanya kami tadi tidak menyampaikan pantun di awal acara, memang ada unsur kesengajaan karena pantunnya mau dipersembahkan untuk Pak Ketua. Apakah boleh Pak Ketua? Makan sambal pete tidak ada temannya. Pak Ketua DPRD, terima kasih sambutannya. Boleh sekali lagi aplausnya yang luar biasa untuk beliau. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, di penghujung pemaparan materi pada kesempatan hari ini, marilah selanjutnya kita simak dengan seksama penyampaian dari Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, Bapak Suhartoko STMSI, untuk menyampaikan proyeksi keuangan daerah tahun 2025. Kami persilakan. Disampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek atas arahannya pada kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, tentunya dengan berakhirnya materi mengenai proyeksi keuangan daerah tahun 2025, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025. Besar harapan kami bahwasanya kita sekalian dapat diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa untuk dapat mewujudkan Kabupaten Trenggalek menjadi semakin maju. Dan tentunya kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Juga kami sampaikan terima kasih teruntuk yang terhormat Wakil Bupati Trenggalek, para narasumber yang hadir, juga Bapak Kapolres dan Komandan Kodim 0806 yang bergabung secara virtual pada kesempatan hari ini. Dan tentunya seluruh undangan yang telah hadir di alun-alun Kedung Ngadirejo pada kesempatan hari ini. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.